Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman Kinoko Ribbon. Kembali lagi di Kinoko Short and Part episode ke-50 sekian ya minasan. Dan kali ini kita akan bahas tentang bumpo, kata benda hodo, oke? Belakangnya amat, jadi hodo amat. Kata benda tambahin hodo, oke? Kata benda langsung tambah hodo, belakangnya biasanya bentuk negatif minasang ya, maseng atau nai gitu minasang. Jadi hodo di sini mirip dengan yori minasang, agak mirip yori yang mungkin kalau di awal-awal belajar minasang pernah kan gini ya, misalnya contoh begini, Bogorua, oke, Jakarta yori samui desu, artinya adalah Bogor lebih dingin dari Jakarta minasang. Nah, ini juga bisa sama mirip minasang. Jadi kalau hodo di sini kebanyakan ya minasang, hodo di sini kebanyakan biasanya bentuknya negatif gitu belakangnya. Jadi Bogorua, oke, Jakarta yori samui desu. Samui-nya kan nggak negatif tuh minasang, positif gitu ya. Bogorua Jakarta yori samui desu. Bogor lebih dingin dari Jakarta, oke? Okay? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai hodo, bisa dengan begini. Jakarta wa, oke? Okay? Bogor hodo samuku nai desu. Jakarta wa Bogoru hodo samuku nai desu. Gitu ya, jadi kalau hodo biasanya dengan bentuk negatif sih kebanyakannya begitu. Nah, saya nggak tahu nih, positif bisa apa enggak gitu ya. Mungkin orang Jepang bisa jawab kayak gitu. Menasang ya. Jadi, Jakarta tidak lebih dingin dari Bogor. Kan sama aja ya. Bogor wa Jakarta yori samui desu. Bogor lebih dingin dari Jakarta. Dibalik aja tuh. Jakarta wa Bogor hodo samuku nai desu. Artinya adalah Jakarta tidak lebih dingin dibandingkan Bogor. Kan secara makna mah sama aja minasan. Contoh lain. Lagi minasan, contoh lagi. Siwon sang wa itu rimin ho sang hodo hansamu janai desu. Gitu ya. Siwon sang wa rimin ho sang hodo hansamu janai desu. Gitu. Misalnya ja arimaseng misalnya gitu. Siwon tidak lebih ganteng daripada rimin ho minasan. Tapi kedua-duanya kan sama-sama ganteng, tapi mungkin agak lebih ganteng rimin ho misalnya, seperti itu minasan. Oke, desu ka? Gampang ya. Lisa Blackpink wa Taylor Swift sang hodo utsukushiku nai desu. Misalkan itu ya, Lisa Blackpink tidak lebih cantik dari Taylor Swift minasang, kayak gitu. Jadi ini mirip dengan yori. Tapi kalau yori mah bisa positif bisa negatif gitu minasang. Cuma kalau hodo ini kebanyakan yang saya dengar itu biasanya bentuk negatif belakangnya, kayak gitu. Oke. Okay? Atau contoh kalimat yang lain juga ada begini. Oto okasan hodo ryori ga jozu na hito wa imasen. Nah, oto okasan hodo ryori ga jozu na hito wa imasen. Oke. Okay? Selain ibu. Nah, kalau di sini hodonya ini bisa berarti selain. Oke. Okay? Selain ibu tidak ada yang jago masak. Selain ibu tidak ada yang jago masak, kayak gitu penasaran ya. Okasan hodo ryori ga jozu na hito wa imasen, kayak gitu. Jadi itu bisa bermakna seperti itu, selain ibu nggak ada tuh yang jago masak. Mungkin ada yang lebih jago, cuman paling jago ya ibu, kayak gitu penasaran. Seperti itu, kimi hodo utsukushi hito wa imasen. Oke, okay? kimi hodo utsukushi hito wa imasen. Selain kamu, nggak ada lagi orang cantik, gitu ya kan? Ini agak sedikit berlebihan, kayak gitu, minasang, ya. Seperti itu, des. Terus, ada lagi contoh lain lagi hodo di sini untuk menggunakan kalimat yang terkesan ogesa atau hiperbola, gitu ya. Yama hodo, shigoto ga isogashi. Yama hodo, shigoto ga isogashi desu, gitu ya. Pekerjaan sibuk sampai-sampai seyama segunung gitu ya, sampai-sampai. Jadi di sini untuk mengucapkan sesuatu yang bersifat hiperbola atau berlebih-lebihan gitu ya misalnya ya, ya mungkin saking banyaknya sampai-sampai segunung gitu ya. Yama hodo shigoto ga ippai arimasu gitu ya, pekerjaan tuh banyak banget sampai-sampai segunung kayak gitu. Atau tadi tambah lagi ya, neko no te o karitai hodo isogashi desu. Neko no te o karitai hodo isogashi desu, kayak gitu ya. Sibuk banget sampai-sampai
pengen pinjem tangan kucing gitu ya, itu peribahasa juga tuh menasangnya, sampai ya saking kita sibuknya kerjaan tuh sampai-sampai kita perlu tuh pinjem apa tangan kucing. Sebetulnya kan kalau tangan kucing kita pinjem juga tetap sibuk aja minasang, seperti itu. Kayak gitu. Contoh lain lagi biar banyak contohnya ya minasang. Jah, konkai wa JLPT N4 gokaku shitai kara shinu hodo benkyou shimasu. Oke. Konkai no JLPT N4 gokaku shitai kara shinu hodo benkyou suru. Misalkan kayak gitu. Karena kali ini pengen lulus JLPTN 4, oke. Shinu hodo benkyou suru. Saya akan belajar sampai mati gitu, sampai mati-matian. Nah, itu kan hiperbola juga minasan. Oke. Seperti itu. Itu deh sebenarnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sementara ini artinya ada beberapa. Yang satu, kata benda hodo negatif belakangnya itu biasanya mirip dengan yori minasang. Oke, tadi liminho sangwa siwon sang yori, liminho sangwa siwon sang yori kan samu des gitu minasangnya. Liminho lebih ganteng dari siwon. Nah kalau pakai hodo biasanya kebanyakan pakai negatif gitu ya minasang. Contohnya siwon sangwa liminho sang hodo hansamuja arimaseng, artinya adalah liminho tidak seganteng, siwon tidak seganteng liminho. Sekali lagi ya, siwon sangwa liminho sang hodo hansamuja arimaseng gitu ya. Liminho tidak lebih ganteng, Siwon tidak lebih ganteng dari Liminho gitu minasang ya. Saya suka beli belepotan kalau ngomongin dua kakak saya karena kebetulan saya bungsu minasang ya. Seperti itu des. Itu yang pertama. Berikutnya tadi juga ya ada contoh tokasang hodo ryori ga jozu na hito imaseng. Oke. Selain ibu gak ada yang jago masak. Nah, ini kan sebetulnya kan ibu kita kalau misalkan dikontesin sama Chef Juna ya jelas Chef Juna yang menang gitu, tapi ini subjektif ya minasang, seperti Shukang Teki ya, seperti itu deh. Terus tadi buat apa namanya, buat melebih-lebihkan atau ogesa minasang atau hiperbola juga bisa, terus shinu hodo gambarimasu. Oke, shinu hodo gambarimasu, saya akan berjuang, shinu kan mati ya, saya akan berjuang mati-matian kayak gitu minasang. Oke desu ka, neko no te o karitai hodo isogashii desu yo kayak gitu. Nakitai hodo muzukashii ne kono shigoto wa. Oke, nakitai hodo kono shigoto muzukashii desu gitu ya. Pekerjaan ini sulit banget, sampai-sampai pengen nangis gue nih. Nah, itu juga mungkin bisa minasang, seperti itu desu ya minasang. Jadi hodo di sini maknanya banyak minasang, tapi kalau hodonya ditambahin amat itu beda artinya ya, jadinya hodo amat kayak gitu minasang ya. Minasang ya, koko made mite kurete arigatou gozaimashita, mata jikai no doka de oai shimashou, sampai jumpa lagi di video berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mite kurete hanopisu.